Sahabat yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang kekasih Allah yang dimanjakan Tuhan. Beliau harus berjuang dan bekerja keras dalam mengemban amanah Allah selaku utusannya. Beliau sering dihina, dicaci dan diancam oleh musuh-musuhnya dalam memperjuangkan tegaknya kebenaran ajaran Islam. Dalam suatu masa, tiap kali Rasulullah membuka pintu pagi-pagi untuk menjalankan sholat subuh di masjid, sudah tertumpuk di ambang pintu rumahnya kotoran manusia. Nabi mengambil air dan membersihkan tempat itu dahulu, baru kemudian bisa meneruskan niatnya. Esoknya, pagi-pagi, bukan setumpuk kotoran manusia yang beliau dapatkan di muka pintu, malah dua tumpuk besar. Dan besoknya bertambah lagi hingga tiga tumpuk. Demikianlah selanjutnya. Namun, Nabi tidak pernah mengeluh. Dengan sabar beliau bersihkan sendiri tempat bernajis itu tiap hari. Sampai akhirnya orang jahat yang melakukan perbuatan keji itu merasa bosan sendiri dan menghentikan tindakannya menumpuk kotoran manusia di depan pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, lepas kejadian itu, Nabi belum terbebas dari kejahatan musuh-musuhnya. Tiap kali beliau melalui sebuah rumah berloteng dalam perjalanan menuju masjid, selalu dari jendela atas ada seseorang yang menumpahkan air najis ke kepalanya. Beliau yang lewat saban hari selalu terkena najis itu. Namun Nabi tidak pernah marah. Bahkan tatkala beberapa hari sesudah itu tidak ada air najis yang ditumpahkan kepalanya dari jendela loteng itu, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Kemana orang yang tinggal di loteng atas itu? Ada apa wahai Rasulullah?" tanya para sahabat, sebab mereka heran mengapa Nabi menanyakan keadaan orang kafir yang menghuni loteng atas itu. "Tiap hari biasanya ia selalu memberikan sesuatu kepadaku. Hari ini tidak. Jadi aku bimbang tentang keadaannya." "Kebimbanganmu tidak keliru wahai Rasulullah. Orang itu sedang sakit keras dan tidak keluar dari biliknya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh istrinya menyiapkan makanan untuk beliau bawa sendiri ke rumah orang jahat itu, sambil menengok keadaan sakitnya dan mendoakan agar cepat sembuh. Sahabat yang dirahmati Allah, orang itu sangat terperanjat menerima kedatangan Rasulullah dengan membawa makanan yang lezat-lezat. Padahal tiap hari ia memberikan air najis kepadanya. Orang itu pun amat malu dan menangis terseduh-seduh di hadapan Rasulullah sambil meminta maaf. Dengan lapang dada, Rasulullah memberikan maaf sehingga orang itu kemudian menjadi sahabat yang setia. Apalagi dari kalangan kaum lain. Sedangkan paman Nabi saja, Abu Jahal, juga sangat jahat kepadanya. Pernah suatu hari Abu Jahal mengirim utusan yang mengatakan bahwa ia tengah menderita demam hebat, ingin ditengok oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagai kemenakan yang berbakti,
Rasulullah segera bergegas hendak berangkat menuju ke rumah Abu Jahal. Pemimpin orang musyrik itu sebetulnya tidak sakit. Ia telah menyiapkan lubang di depan pembaringannya yang ditutup di atasnya dengan permadani. Sedangkan di dalam lubang itu telah dipasanginya beberapa tonggak yang runcing-runcing. Maksudnya, untuk menjerumuskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalamnya. Nabi kedengaran mulai melangkah masuk ke dalam kamar Abu Jahal. Tokoh busuk itu cepat-cepat menutupi badannya dengan selimut sambil berpura-pura merintih. Namun, dalam pendengaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rintihan Abu Jahal itu tidak wajar dan sangat berlebihan. Tidak sesuai dengan wajahnya yang tetap ceria dan berwarna merah. Maka Nabi pun tahu, pasti Abu Jahal sedang menyiapkan jebakan untuknya. Karena itu, begitu beliau hampir menginjak permadani yang di bawahnya menganga sebuah lubang berisi tonggak-tonggak runcing, beliau segera permisi lagi dan keluar tanpa berkata sepatah pun. Sahabat yang dirahmati Allah, Abu Jahal terkejut. Ia bangun, bangkit, dan memanggil-manggil Nabi agar datang mendekat kepadanya. Karena Nabi tidak menggubrisnya, Abu Jahal lalu bangkit dan melompat ke permadani hendak mengejar Nabi. Ia lupa akan perangkap yang dibuatnya. Akibatnya, ia terjerumus sendiri ke dalam lubang itu dan menderita luka-luka yang sangat parah. Sahabat yang dirahmati Allah, akhirnya terpenuhi juga keinginan Abu Jahal ingin ditengok oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab setelah terperosok ke lubang itu, ia betul-betul sakit. Nabi pun datang sambil membawakan makanan-makanan yang sangat lezat yang diterima Abu Jahal dengan muka kecut.